Terima kasih. Wayan Sude, Pak. Baik, Pak. Baik. Dari Lampung. Baik. Uh, di wilayah saya ini, di Lampung ini, di samping Singkong ini, batang jagung setelah panen jagungnya itu melimpah, Pak. Terutama di Lampung Selatan. Uh, termasuk janggelnya itu, Pak. Nah, saya mohon petunjuk uh, bagaimana cara mengolah batang jagung dan janggel itu supaya bisa bermanfaat pakan ternak, Pak. Terima kasih. Baik, kalau untuk batang jagung boleh untuk sapi Kalau untuk janggel jagung untuk kambing Jadi begini ceritanya Kambing jangan diberi batang sapi, batang jagung karena dia tidak kuat Tetapi kalau sapi dia kuat Ini ada sama-sama, tahu batang jagung? Di luarnya tajam, betul? Di dalamnya apa? Gabus Gabus itu rasanya apa? Manis Pasti disukai oleh sapi tahu tongkol jagung janggel di luarnya bentuknya seperti keras ya putih di dalamnya seperti apa gabus juga rasanya apa gabusnya tapi kalau kambing dikasih batang tidak akan kuat karena lapisan silikanya terlalu kuat tetapi kalau untuk kambing makan tongkol masih boleh tapi kalau seandainya semua untuk pakan sapi boleh Caranya bagaimana tinggal dicoper, Pak. Dico apa? Kasihan kambingnya, beda pencernaan, Pak. Tapi kalau sapi boleh. Tapi janggelnya yang untuk kambing. Harus dicoper dulu halus baru difermentasi. Nah, yang mengubah ini kan seratnya terlalu tinggi nih. Supaya ini bisa-bisa diurai dengan bagus. Kalau untuk kambing kalau untuk sapi berarti kita perlu makanan pengurai ini yang terbagus pak. Kalau saran saya bisa pakai poster feed, pak. Boster fit pak. Poster fit itu melapukkan juga soalnya dia sifatnya. Sama-sama. Kalau seandainya tidak ada poster fit carikan rumen boleh. Rumahnya sapi.